apa sate ambal itu juga ayamnya ayam kub juga jangan-jangan bu ya? Belum. Oh, masih pakai ayam putih. Masih ayam putih ya? Oh, kirain karena ambal ada ayam kubnya jadi sate ambal ayam kub juga. Nah, selamat tinggal, selamat jalan, selamat tinggal. Berapa udah berapa lama, Pak? Apa miara ayam kok? Baru. Gara-gara itu ya. Tapi barunya berapa? 2 bulan, 3 bulan? Sebulan. Sebulan udah langsung ngambil 100. Oh, 50. 50 ini ya. 50 ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur semuanya. Saya ada di Ambal, Desa Ambal Mas ya? Ambal Kebrek. Ambal Kebrek. Kecamatan Ambal. Sekarang ada di tempat kawan saya. Dia adalah peternak budidaya ayam kub. Kita langsung masuk ke kandang ini. Nah, ini dia kandang kub, ayam kub. Jadi seorang peternak yang memiliki ayam kup yang luar biasa ini. Nah, nanti kita akan tanya-tanya nanti sama beliau kandangnya. Bu, ada telur tuh, Bu. Oh, iya. Mas. Ada telurnya. Mana? Nah, itu. Nah, itu telurnya. Nah. Jadi, apa nama peternakannya ini, Mas? Peternakan apa namanya? Bintang KUB. Bintang KUB. Ya, ini juragannya nih, Bro. Ini juragannya Bintang KUB. Ini semua yang ada di sini itu berarti ayam kub semua ya? KUB. Ayam KUB semua. Udah berapa lama, Mas? Kurang lebih 3 tahunan. 3 tahun. Mas, kalau saya nggak akan bahas kelebihannya ya. Nggak akan bahas, saya justru malah mau bahas malah kelemahannya malah. Siap. Apa Mas kelemahannya Mas? Kalau yang menurut Mas, Mas Bintang berarti ya? Mas Agus. Mas Agus. Menurut Mas Agus, kira-kira kekurangannya atau kelemahannya apa Mas? Kalau dari KUB ini yang kalau diperhatikan. Kekurangannya itu satu, masih kurang relasi. Relasi dalam arti rekan-rekan peternakan belum begitu. Oh, jaringannya. Terus yang kedua, ini kan ayam sifatnya kan dwiguna, bisa petelur, bisa pedaging. Iya, 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 iya. Jadi untuk sisi petelurnya itu tidak setinggi ayam layer. Gitu ya. Dan sisi pedagingnya itu pertumbuhannya enggak semaksimal ke ayam broiler karena apa sifatnya kan dwiguna. Iya, iya, iya. Tapi iya, dibandingkan dengan ayam AK, ayam kampung asli itu jauh lebih unggul. Jauh lebih unggul. Kalau secara fisiknya sendiri apa Mas? Selain mungkin makannya kali ya? Enggak. Makannya lebih banyak apa khusus apa gimana? Kalau makan ideal sih itu per ekor per hari itu kalau ayam dewasa hanya 1 on. 1 on. Ini yang udah jadi ini modelnya di kandang 1, kandang 2 sampai kandang 10 ini ya. Uh-huh. Idealnya berapa Mas satu kandang ini untuk indukan? Untuk ideal satu jantan 5 betina. Satu jantan 5 betina. Iya, idealnya. Ini yang udah produktif ya untuk betelor setiap hari ya. Betul. Berapa rata-rata? Kalau ini untuk standarnya ini 70% produksinya. Produksinya. Iya. Wah, tiap pagi bangun, tahu-tahu nengok kandang, udah ada telur. Iya, asik ya. Ibu. Anu ya, besar apa jantannya besar juga ya? Iya, semok loh. Keren. Untuk betelurnya sampai berapa lama Mas? Kalau usia akhir atau gimana? Oh iya, sampai usia afkir. 2 tahun ya. Sebetulnya sama kayak ayam petelur ya, sama, ininya. Sama. Setelah itu terserah ya, mau dipotong kayak mau diapain. Iya ini, wah ini sih keren ini. Kalau untuk jadi buat teman-teman ya, buat seduluran ini contoh bagaimana kandang yang ideal. Jadi di kotak-kotakin, apa namanya, dikamar-kamarkan lah ya, dikamar-kamarkan ada.
kandang satu, kandang dua, sampai berapapun mau kan. Di sini Mas Agus ada kandang berapa? 10 kandang indukan. Rata-rata itu kandangnya isinya 3 atau 4 betina. Jantannya satu, ya kan? Jangan dibalik ya. Jangan, nggak boleh dibalik. Haram itu. Kalau poligami kan nggak haram. Monogami yang tidak boleh. Betul, betul. Itu. Mas, ada ayam kup yang warnanya hitam. Ada yang ayam kup yang warnanya nggak hitam, putih. Betul, tapi tetap sama produktivitasnya nggak? Sama. Pada dasarnya ayam kampung kan beraneka warna. Oh, gitu ya. Iya. Kalau kayak gini beratnya sampai berapa mas kayak ini? Betina 1,5 sampai 2 kilo idealnya. Kalau jantan 2 sampai 3 kilo. Iya. Yeah. Nah kalau untuk hal yang harus dihindari mas dari apa ayam indukan kayak gini apa mas? Kira-kira mas? Mungkin dari pakannya atau dari apa yang harus dihindari oleh teman-teman ini? Yang penting perawatan harus maksimal satu. Itu vaksin itu wajib hukumnya. Vaksin wajib ya. Wajib. Tuh ya. Jadi vaksin wajib. Iya, terus kedua perawatan jamu-jamuan herbal itu juga penting untuk ayam. Iya. Herbal itu apa aja Mas ininya? Herbal itu ada kunyit, jahe, bawang, ya kan? Putih. Bawang putih. Itu yang dasarnya itu. Dasarnya itu. Tapi enggak harus tiap hari kan? Enggak, seminggu dua kali. Seminggu dua kali cukup. Iya. Ya kembali ke alam lah istilahnya. Jadi namanya kandang ternak ayam kup, tapi mandan-mandan alami juga ini. Mas Agus, ini total indukan ada berapa mas? Ini nggak banyak sih, kurang lebih ya 30-40 lah. 30-an sampai 40-an ekor? Karena 1:3, 1:4. Yang punya aja nggak hafal. Yang punya aja nggak hafal berapa ayamnya. Oke Mas Agus, dari yang sudah dijalani ini, manfaatnya buat keluarga, terutama Mas Agus sendiri, sekarang ini apa yang dirasain Mas? Yang jelas ya, berapapun itu pasti ada hasilnya. Kalau ngomong masalah hasil itu tergantung kita kapasitasnya berapa sih. Kalau kita mau hasil yang banyak, otomatis juga kapasitas harus diperbanyak. Kuncinya itu. Ayam KOB itu kan jalur konsumsi. Jadi sangat cepat perputarannya. Gitu ya. Iya, kita bisa dibikin harian, mungkin jual telur setiap hari, mingguan juga bisa. Bulanan juga bisa, tergantung kita settingnya dari awal. Yang kedua itu untuk pemasaran insya Allah sangat mudah. Jalur konsumsi. Konsumsi itu, ya. Jadi saya perhatikan ada tiga ya. Dari telur bisa, DOC bisa, sama pembesaran anunya. Dan kalau menurut Mas Agus untuk daerah Kebumen sendiri masih sedikit apa udah banyak mas yang sekarang udah mulai banyak? Udah mulai banyak ya. Udah istilahnya udah ngetren lah ya. Udah. Betul. Karena ya itu perawatannya sangat mudah. Perawatannya sangat mudah. Iya, kita kasih pakan cukup sehari dua kali. Sehari dua kali. Sore, ya. Jadi gitu aja ya apa. Mudah-mudahan ini bisa jadi menginspirasi kita semua, terutama pemuda-pemudi ini yang mau mengkaryakan halaman rumahnya. Keren kok ini kok ayam betinanya. Gimana mas kalau kayak gini? Paling jauh ke Mojokerto sama Bekasi. Gak pernah ya? Kalau Kalimantan, Sumatera sering minta kepercayaan mobil. Bismillah. Ini juragan yang barunya ini. Pak Supri ya. Pak, selamat tinggal. Selamat jalan. Selamat tinggal.